Berikut ini cara untuk mengaktifkan opsi pengembang di HP Realme. Untuk kalian yang pakai Realme ingin mengaktifkan opsi pengembang, langsung saja berikut ini. Jadi caranya itu di bagian pengaturan sistem. Kalian bisa buka pengaturan ini, ada menu pengaturan. Kemudian cara paling cepatnya itu di bagian pengaturan ini kan ada yang namanya kolom pencarian. Kalian ketik nomor saja di bagian ini. Nah, ketik nomor itu kan ada hasil pencarian pertama itu nomor kompilasi. Pilih yang nomor kompilasi ini. Nah, di sini ada nomor kompilasi, ketuk sekitar 6 atau 7 kali. Nah, Anda kini di mode pengembang. Tapi kalau kalian yang sudah menambahkan kunci layar itu harus memasukkan pola ataupun PIN. Tergantung kalian kunci layar pakai apa. Di sini kebetulan saya tidak pakai kunci layar jadi aktif otomatis. Kalau ingin melihat menu kompilasi itu di mana, itu bisa juga kalian akses dari tentang ponsel ini. Tentang ponsel di Realme ini kadang di atas, kadang di bawah, tergantung series yang kalian gunakan. Tentang ponsel, pilih pita dasar ini. Nah, ini ada namanya nomor kompilasi, silakan diketuk saja. Sudah kita ketuk dan ada notif seperti ini, letak opsi pengembangnya itu ada di bagian pengaturan tambahan. Nah, di sini kalian lihat ada opsi pengembang yang sudah tampil. Nanti kalau ingin menghilangkan cukup mudah, silakan matikan tombol ini. Itu semua menu. Itu menu yang namanya opsi pengembang akan hilang. Nah, bisa kalian harus kalian ulangi cara pertama tadi untuk menampilkan kembali. Itu saja, semoga bermanfaat.